Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi cuman kali ini saya ingin nunjukin ke kalian, kalau kalian ingin beli saham luar negeri, kalian nggak usah pusing-pusing teman-teman ya. Kalian tinggal install aja aplikasi GoTrade ini, dan di sini saya akan nunjukkan ke kalian bagaimana caranya untuk step by stepnya untuk membeli saham di luar, saham luar negeri teman-teman ya, seperti Tesla, Apple, Google, dan Adobe juga bisa teman-teman ya, dan lain-lain ya. Dan caranya juga cukup simpel teman-teman ya, tinggal kalian buka aja di sini aplikasi GoTrade-nya. Nah, ini kita buka aplikasi GoTrade, kita tungguin. Nah, kalian pastikan kalian sudah mempunyai akun dan kalian sudah mempunyai saldo teman-teman ya. Kalau kalian belum mempunyai saldo, kalian bisa cek aja video saya yang sebelumnya. Sudah pernah saya tunjukin ke kalian bagaimana cara untuk mengisi atau deposit saldo di aplikasi GoTrade ini ya. Oke, setelah kalian memasukkan PIN kalian barusan, nah kalian tinggal pilih aja, di sini ada beberapa saham teman-teman ya, saham-saham luar negeri. Dan seperti yang kita tahu, saham-saham luar negeri itu aktifnya itu malam teman-teman ya. Berkebalikan kalau di Indonesia kan saham lokal kan mulai dari siang sampai sore itu ya. Kalau saham luar negeri itu jam seginian sampai jam 4 kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di pencarian, dan di sini kalian bisa lihat semua sahamnya itu ada sekitar 611 teman-teman ya. Dan di sini ada saham Amazon, Meti, Mastercard, Datadog ya, seperti yang sering kita lihat atau sering kita ketahui. Nah, di sini saya pengen beli salah satunya itu McDonald teman-teman ya. Nah, di sini saya pengen beli McDonald di sini karena dia itu masih diskon. Diskon itu artinya itu turun teman-teman ya. Nah, kita akan beli di sini, kita akan coba melakukan pembelian. Dan performanya itu naik ini ya teman-teman ya. Oke, kita pikir-pikir lagi, kita akan pilih dulu. Nah, di sini saya pengen beli Mastercard aja karena di sini itu diskon turun teman-teman ya dia ya. Nah, kita akan lakukan trade di sini, tinggalkan klik trade. Nah, kalian tinggal buy dalam dolar teman-teman ya, kalian klik aja buy dalam dolar. Dan di sini saya sudah mempunyai saldo sekitar 18 dolar teman-teman ya. Nah, kita akan gunakan sebesar 10 dolar aja di sini, atau max saja kali ya, 18,11 gini. Nah, kalau sudah langsung aja kalian klik di sini preview buy, dan kita beli di market price itu 390 dolar teman-teman ya. Nah, kita klik preview buy. Nah, biaya tradingnya itu cuma 0,10 teman-teman ya. Nah, tinggal kita swipe untuk buy teman-teman ya. Nah, kita tungguin di sini prosesnya. Nah, di sini kita sudah berhasil membeli 0,04 saham pada harga di 392 teman-teman ya. Nah, cukup gampang ya untuk membeli saham di sini, di apa namanya teman-teman ya, di apa tadi aku beli apa tadi di Mastercard teman-teman ya. Nah, tinggal kita tungguin aja sampai dia itu pergerakannya naik, baru kita jual nanti ya. Oke teman-teman, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman ya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar kok ya. Oke, sampai jumpa di next video.